Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Satu persatu, petinggi Jakpro mengundurkan diri. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryono dikabarkan mengundurkan diri. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, Direktur Utama Jakpro sudah mengundurkan diri dan diganti. Hari ini Direktur Jakpro diganti. Saya barusan mendapatkan kabar kalau beliau di grup mengundurkan diri, kata Aziz saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus 2021 yang lalu. Namun, Aziz tidak mengetahui alasan pengunduran diri Direktur Utama PT Jakpro di tengah isu program pembangunan yang banyak dipegang PT Jakpro, termasuk isu penyelenggaraan Formula E. Saya tidak tahu ya alasannya. Mungkin Pak Gubernur menjikapi seperti apa, kata dia. Informasi pengunduran diri Direktur Utama PT Jakpro dibenarkan oleh PLT Kepala Badan Pembina BUMN Riyadi. Dia mengatakan, jabatan Direktur PT Jakpro kini diemban oleh Widi Amanasto, diganti oleh Pak Widi Amanasto, kata Riyadi. Riyadi enggan mengungkapkan alasan Dwi Wahyu Daryono mengundurkan diri dari PT Jakpro. Dia berjanji akan menjelaskan penggantian Direktur Utama PT Jakpro tersebut melalui keterangan tertulis. Nanti saya kasih siaran pers, kata dia. Diketahui Project Director Sportainment Jakpro Muhammad Maulana juga mengundurkan diri dari Jakpro. Semasa di Jakpro, Maulana terlibat dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Benar, mengundurkan diri, ujar Direktur Jakpro Gunung Kartiko kepada wartawan pada Rabu 6 November 2021 yang lalu. Gunung mengatakan, Maulana selama di Jakpro menjabat sebagai Strategic Business Unit Sportainment Jakpro. Maulana merangkap SBU terkait Formula E. Beliau itu di Jakpro selevel Kadiv. Jadi sebagai seorang karyawan Jakpro, pengunduran diri suatu hal yang wajar. Jadi jangan dibikin kok heboh banget. Posisinya Pak Maulana kan dulu SBU Sportainment, tapi merangkap SBU Formula E, ujarnya. Gunung menyebut, Maulana baru mengundurkan diri beberapa minggu yang lalu. Dia juga tak mau pengunduran Maulana dikaitkan dengan Formula E, sebab menurutnya itu merupakan hak karyawan. Jangan dikait-kaitkan, dia berhak lah, dia punya karir yang lain, ujarnya. Juga diketahui Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo Jakpro Yuliantina Wangsawiguna mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu kemudian disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang diselenggarakan pada 13 Januari yang lalu. Menyetujui pengunduran diri Direktur Keuangan Yuliantina Wangsawiguna guna menjalani perawatan kesehatan yang dijalani sejak 2 bulan lalu. Demikian informasi resmi yang dipublikasikan melalui situs PT Jakpro dikutip pada Sabtu 29 Januari. Jabatan Yuliantina kini dipegang oleh Leonardus Wasono Wiharjo. Dalam RUPSLB tersebut juga mengangkat dan menetapkan Sigit Wijatmoko sebagai komisaris pengganti Yusmada Faisal. Dengan terbitnya keputusan pemegang saham tersebut, maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Jakpro sebagai berikut. Nama petinggi Jakpro, Direktur Utama Widi Amanasto, Direktur Pengelolaan Aset Gunung Kartiko, Direktur SDM dan Umum Muhammad Taufiq Rahman, Direktur Keuangan Leonardus Wasono Wiharjo, Direktur Pengembangan Bisnis Muhammad Aprindi. Sedangkan susunan Dewan Komisaris, Komisaris Utama Hamdan Julfa, Komisaris Nur Wan Syah Lubis, Komisaris Sigit Wijatmoko. Leonardus Wasono atau akrab disapa Sony pernah menjabat sebagai partner di Accenture dan 25 tahun berkecimpung di industri telekomunikasi, khususnya Telkom Group, dengan posisi terakhir sebagai CVO PT Telkomsel. Sony merupakan alumni S1 STT Telkom, S2 bidang telekomunikasi dari Royal Melbourne Institute of Technology, dan S3 di bidang bisnis dari BINUS University. Diketahui pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebentar lagi akan menyelenggarakan ajang balap Formula E. Namun menjelang ajang itu dihelat sejumlah petinggi PT Jakarta Propertindo Jakpro pengunduran diri. PT Jakpro adalah perusahaan DKI yang mengurus Formula E.
Yang terbaru, pengunduran diri adalah Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo, Yuliantina Wangsawiguna. Pengunduran diri, Yuliantina menambah daftar jajaran Jakpro yang mengundurkan diri saat Jakpro memegang sejumlah proyek seperti Formula E. Pengunduran diri Yuliantina itu dilakukan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada 13 Januari lalu. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Jakarta Propertindo Jakpro yang dilaksanakan tanggal 13 Januari lalu telah memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Direktur Keuangan Yuliantina Wangsawiguna. Demikian rilis tertulis yang dikutip dari situs resmi Jakpro pada 28 Januari. Alasan Yuliantina mengundurkan diri dari jabatan tersebut adalah masalah kesehatan. Yuliantina juga dikatakan telah menjalankan pengobatan sejak 2 bulan lalu. Guna menjalani perawatan kesehatan yang dijalankan sejak 2 bulan lalu serta mengangkat dan menetapkan Leonardus Wiwasono Wiharjo sebagai Direktur Keuangan Perseroan Penggantian Yuliantina, jelasnya. Mengganti posisi Yuliantina pun langsung ditetapkan. Kini posisi Direktur Keuangan Jakpro diisi oleh Leonardus. Sebelumnya, Project Director Sportainment Jakpro Muhammad Maulana juga mengundurkan diri dari jabatannya. Semasa di Jakpro, Maulana terlibat dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta. Benar, mengundurkan diri, ujar Direktur Jakpro Gunung Kartiko pada Rabu 6 November 2021 yang lalu. Gunung mengatakan, Maulana selama di Jakpro menjabat strategik business unit Sportainment Jakpro. Maulana merangkap SBU terkait Formula E. Beliau itu di Jakpro selevel kadif. Jadi sebagai seorang karyawan Jakpro, pengunduran diri suatu hal yang wajar. Jadi jangan dibikin heboh banget. Maulana meminta pengunduran dirinya tidak dikaitkan dengan Formula E. Ia juga menepis kabar adanya paksaan untuk mundur. Tapi tolong jangan ada isu-isu dipaksa mundur. Enggak ada sama sekali, ujar Maulana saat dihubungi Rabu 6 November yang lalu. Maulana mengundurkan diri dari Jakpro setelah 3 tahun terlibat dalam mempersiapkan ajang Formula E. Rentang sekian tahun itu menurut Maulana sudah cukup untuk mengurus Formula E. Kan saya sudah bilang 3 tahun cukuplah urusin Formula E dan lain-lain. Pengen cari challenge yang lain, ujarnya. Tidak hanya Project Director dan Direktur Keuangan, Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto diganti. Penggantian ini merupakan keputusan hasil RUPS. Diganti, kata PLT Kepala BP BUMD Riyadi pada Kamis 26 Agustus yang lalu. Selama menjabat Dirut Jakpro, Dwi memegang sejumlah mega proyek di ibu kota, mulai Formula E hingga Jakarta International Stadium. Pemprov DKI sendiri mengatakan penggantian Dirut Jakpro sebagai bentuk penyelenggaraan kepemimpinan. Penggantian posisi dinilai sebagai hal yang wajar.